Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Selepas 12 minggu berentap, penyanyi Jacqueline Victor mengejutkan seluruh penonton apabila diumumkan sebagai juara All-Star Gegar Vaganza. Kemenangan Jack sekaligus menundukkan 7 peserta lain untuk pulang dengan hadiah wang tunai berjumlah RM200,000 beserta trofi emas sumbangan Astro. Pada persembahan di pentas akhir itu, Jacqueline menampat hati juri dengan membawakan lagu When You Believe untuk segmen solo, manakala berganding bahu bersama Datu Jamal Abdillah menerusi lagu Sandarkan Pada Kenangan untuk segmen duet. Untuk saingan battle pula, Jacqueline memberi saingan hebat kepada Liza Hanim, Siti Nordiana dan Tomok menerusi lagu Kill This Love nyanyian asal Blackpink. Jacqueline yang dahulunya juara JW9 menunjukkan persaingan sengit sekaligus menewaskan peserta yang rata-ratanya juara Gegar Vaganza musim terdahulu. Pelantun lagu gemilang itu sentiasa menampilkan persembahan terbaik selain konsisten, setiap minggu malah sudah beberapa kali mendapat tempat pertama untuk konsert mingguan. Dalam masa sama, Nakyu memenangi anugerah tambahan yaitu anugerah pilihan Bos Susu yang membawa pulang wang tunai sebanyak RM10,000 ke semua finalis. Bakal membawa pulang wang tunai RM10,000, package percutian tajaan kaki jalan dan trofi Gegar Vaganza.